Ya pemirsa, botol plastik bekas ternyata bisa dimanfaatkan untuk kerajinan yang bermanfaat guna sehingga memiliki nilai ekonomi. Seperti yang dilakukan siswa-siswi SMP Negeri 15 Kota Malang. Kegiatan ini merupakan rangkaian roadshow mahasiswa UMM dan Hot Battles pendiri Recycle Museum yang go internasional. Membuat kerajinan tangan tidak semudah yang kita bayangkan jika tidak mengetahui cara dan tekniknya, apalagi karya yang dibuat dari botol plastik bekas. Kegiatan inilah yang dibuat oleh siswa-siswi SMP Negeri 15 Kota Malang melalui bimbingan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi UMM sebagai Outstanding Public Relation atau PR berkolaborasi dengan Hot Battles Recycle. Muhammad Taufik Soleh Saguanto, penggagas Museum Recycle Hot Battle bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM mengajarkan kepada siswa bagaimana cara memanfaatkan limbah botol plastik bekas menjadi hasil karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Roadshow kali ini dengan tagline Make Money From Zero merupakan kegiatan yang kedua kalinya diadakan oleh Outstanding PR diikuti puluhan siswa serta para guru. Kerajinan motor ini dibuat dengan menggunakan dua botol plastik bekas, sendok plastik, sedotan, lem plastik, dan cat pilok. Nampak para siswa sedang asyik membuat kerajinan motor dari botol plastik bekas. Putri Buahati, pembimbing siswa, menjelaskan kegiatan ini dapat memotivasi siswa akan pentingnya memanfaatkan limbah yang tidak berguna menjadi benda yang berguna. Selain itu, untuk memotivasi siswa agar memiliki kreasi dan daya cipta dengan memanfaatkan limbah, tidak hanya botol plastik bekas, namun limbah lain yang bisa diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa senang dengan sampah tersebut dan membuat sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai. Pak, untuk kegiatan kali ini apa yang dibuat? Ini kita sedang membuat sebuah miniatur motor dari sampah dua botol plastik. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara bergulir oleh Hot Battle sendiri untuk mengedukasi para generasi muda saat ini betapa pentingnya mengelola sampah melalui kreativitas. Hasil karya siswa berupa miniatur motor ini akan lebih menarik dicat dengan menggunakan pilok. Miniatur motor dari botol plastik bekas ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, mulai Rp50.000 hingga Rp100.000. Rohim Alfarizi, Ade Prasetyo, melaporkan.